mati aku kok buruk nih. Aku mingkar mingkureng ang koro akarono karena marti siwi. Kartining ngelmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama agami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua sebangsa setanah air, juga semanusia. Alhamdulillah, pagi ini saya diizinkan oleh Allah sambang sambung serawung silaturahmi atau anjang sana ke rumah Waranggono. Waranggono termasuk anggota Mustika Laras Kentong Cepu. Dan niku wau bawa pangkur niku. Ya menika kali Kang Garwo asmanipun Pak Kusnadi. Pak Kusnadi. Kalau Mbak E Hartati, Pak. Mbak Hartati. Teman-teman, orang seperti Mbak Hartati ini perlu dilestarikan. Soalnya jarang Mas Kusnadi. Sing iso ngono iku. Dadi sewu siji. Mbok pilih rumiyin jenengan jatuh cinta soal ini ku suarane. Malah dereng napa-napa. Belajar oh, dereng. Oh alah. Kulo kinten. Lebih belajar. Nggih. Nika anu teman-teman satu mozaik ya. Budaya kita di Nusantara ini adalah banyak vokal ya, baik dari solawat, baik dari ya lagu termasuk ini dalam kaitan peradaban Jawa dan ini bagian dari mocopat dan tentu coro anune sinden ngono Mbak Hartati ya. Dan itu sekar ya dan anu Mas Kusnadi lidah istrimu bisa selamat ya, tidak ngerawus dirimu. Soalnya ketindian sekar ya ngoten niku. Dan dadosaken tuturipun sakit alus menggaing unggah-ungguh kali penjenengan. Mbok pilih nika anu Mas Kusnadirin sejauh mana jenengan mengalami ya bersama soalnya kali Mbak Hartati menika. Nak pancen itu dulu belum ya, terus mulai kapan niki Mbak Hartati niki saged niki. Panggil ini niku tasik belajar kesana kesini gitu loh bang. Oh. Baru ikut ikutan. Ikutnya pertama ya sama Bu Muina. Pertama kali pentas ya bu ya. Ini kalau tenggini pinten.
Nggih, tasik belajaran niku lho. Oh, tasik dereng pikantuk Mas Gus nanti. Dereng tasik pacaran ngoten apa. Oh, jadi kandak-kandak. Lah terus sak menika yoga pinten? Kali. Alhamdulillah, kali. Terus kesanipun pripun Mas Gus nanti? Pripun niku? Garwa kok suarane endah ngono lho. Nggih, seneng Pak. Ini tidak jenengan nanti layah-layah terus di kayak uro-uro bar tadi. Gak malah buatan gak ada kalau. Malah buatan nanti. Niko anu Mas Kusnadi angin kulo sewan beriki minongko ngukuhaken angine pas tiduran kan di selawase on mulai dewi pinagi kawilujengan panjenengan sekeluarga. Kalian dunga akan mungkin-mungkin waras wiris wilujeng kecekapan rezeki dengan putra wayah hingga soleh-soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Terus Mbak Artati penjenengan piyambak hingga kedah nyukani nopo komentar minongko hanu yang pengalaman paranggono. Suka duka ya? Iya suka duka lah. Niki sak suka dukanipun nggih ngoten niku Abah. Tiap kali ajeng pentas niki mboten saged alah sedih kula. Mboten saged ngeterke ngoten niku Abah. Oh. Kan dereng mantuk saking sopir king ngoten niku kan merdamel dereng mantuk. Oh. Mboten saged ngoten niku. Tebi sisan banget piyambak. Masyaallah. Ning kala-kala anu diterke kan Mas Kusnadi sak anu nih rampungnya nopo disusul lagi gitu disusul mas so ngatur niku ya tenggrio ada cilian ngatur niku oh gitu oh niku gak suka duka nih gitu nah anu suka duka di dalam anu tapi mengolah vokal ya itu mungkin perlu diutarakan soalnya kesannya dados inspirasi bagi saudara-saudara kita ya berkaitan menawi badhe latihan kados sinden ngoten niku sing ditempuh napa iki nek badhe derek anu nggih mboten isin pokoke derek mriko latihan teng mriko nggih mangkat teng mriko enten latihan nggih mangkat ngoten apa pokoke tekad kuat ngoten terus sing mernahke secara anu lho Mbak kan kadang kaya to sinden Jepang kuwi kan dianoke Bu Supatmi kuwi. Ndek mernahke oh iki ilate kurang cetha. Oh, lah niku kali sinten jenengan guru? Rama gurune niku nggih mboten meguru maksude nggih otodidak setiap kali oh. Tampil sareng ngoten nggih Bu Sus Kalen niku. Nggih oh. Sinden senior niku. Tiang pundi? Kalen. Daerah Kedung Tuban. Oh, Kedung Tuban. Kedung Tuban. Kula bilih mangke nggih ajeng rugi wong menika minangka ngeset nggih. Sinden di lingkungan kita dulu nanti melebar-lebar. Dados anu di tempat pripun kali Ibu E. Nggih. Tiap kali gendeng naik kira ngoten cengkoke aja ngene iki salah ngoten apa diberitahu cengkoke sih bener contohnya, contohnya menawi mendet wangsalan tibane kalih ngoten niku mendete kan pertama nih song jarwo kan niku kalih tibane lan asing swara nglemimir ngono ki piye Mbak koyo ora normal omongan ngono ki lho kan koyo medit ngentone ki Mbak niku carane piye pelok barang kok. Nggih, seumpama dhuwur ngono kae lho, Pak. Kan sinden ate medit ngoten. Nggih. Nggih, kedah nggih. Napa jenengan latihane lari-lari apa renang apa? Mboten. Mboten apa, tapi olahraga rutin. Sepedaan. Nek kula Abah ku wis tiap kali. Ora ana anu kae PKK bareng-bareng ngono kae. Mboten. Kan jerit ya. Jerit. Coba nak sing dhuwur piye, Mbak? Iya. Iya. Sing metit-metit ngono ki kan ono.
nganti kaya suara irung mau piye to kuwi kan mboten kados njenengan nak ngendikane normal gede lha niku mboten to nggih bawa kuwi bawa kemaju segala barang kan yo kuwi kalau barang saya ini kemauan kan lah tahu dulu lah yang nampil nyapu-nyapu apa mbak asa-asa orang itu? Buatan lah kan gini gini mergawe kita gue teman-teman suaranya orang tahu rengeng-rengeng kan? Buatan lah karaoke abad kalau kata nih gue gak omah ada? Gak karaoke nanti anu mbak ada tadi ngantani dalang sinten lah pas ini dalam itu nanti Mbah Murik ini Kapuan itu ya terus anu mas apa ini aku Bruno mas Kumudo Sutarno nanti dari nanti oh dari nanti kedah sindir bangga piro sindir piro di anu dalam piro dalamnya sing niko saking maketan tuko sinten betul-betul namanya wong tidak kotor kalau gede. Lah anu mas kesnati anakmu ana sing iso anu suarane kaya makane. Yo derengan. Tari Pak, apa? Oh, tari. Ini yo tari. Derek barungan apa malah. Oh anak lanang. Estri. Estri baru. Nggih niku. Iso. Jaranan niku Abah, sing bagian jaran niku. Iya, iya. Teman-teman sekalian, ini saya pandang keluarga seni ya, dan tentu seni itu selalu saya katakan keindahan Tuhan turun ke bumi itu melalui seni, dan sifatnya itu universal yang bisa disaksikan melalui melampaui sekat perbedaan, dan itulah keindahan seni, dan Indonesia memiliki ruang seperti itu yang tak terhingga jumlahnya. Dan saya mendoakan Mas Kusnadi, Mbak Ardhati juga tadi sehat dan anu Mbak Ardhati merawat suaramu terus bi orang itu mangan gorengan ya, terus es kurangi gitu. Aja Mbak coba jenengan atur ke soalnya kadang memang banyak juga teman-teman yang tadinya bagus usah nopo lah jenengan saya Mbak mengurangi gorengan kan soalnya itu banyak itu minyaknya tuh apa nanti mengganggu goroan terus esnya ya dikurangi banyak olahraga gitu aja dan semoga Mas Kusnadi juga ini telaten ngeter ke gitu tanggung jawab ini wah ini gue mau soalnya perlu dilestarikan langka apa langka Den Duro Leman niki saged pinarah teng griyane panjenengan. Nggih, mugi-mugi donga-donga Mas Kusnadi. Sami wilujenge, sami kecukupan, sami
angga daya anak yoga niku pinaringan saya. Amin, amin. Menika anu teman-teman, sebelum saya tutup ini sebagai liputan yang singkat ini. Kula suwun Mbak Artati, iki kula niku kadang remenan nggih. Nggih. Kados ladrang panjang ilang niku. Temanah niku kok pripun kadang dadosaken kroto-roto ngoten niku. Nah, kula suwun mugia menika dados donga ingkang dipun ijabahi Allah ngamini sedaya hajat mau dumugi. Monggo Mbak Artati. Ciri nesa berarti kepuk bangsu munyo tanggung saben kepi mirah ingsu mekaten menggaeng pepanggian menika Matius Mati kepareng namung kula betul nopo-nopo gini silaturahmi malah ngerepoti dateng peningan Mbak Artati ya mugi-mugi dadoso inspirasi kali konco-konco ya generasi muda saat menika aja sampai kebudayaan kaya ngeten iki malah dipun kuasai tiyang kanca. Awake dhewe kedah muring-muri. Mbah nuwun, tadi Mas Kesnadi kalih sedaya pamirsa menika mugi-mugi saged kados Mbah Artati niki sing berminat. Kalih anu Mbah Artati nak kepareng anu. Saged Mas Kesnadi nyuwun WA mungkin kalau orang mau kontak sakit ya sakit apa lo dan ya coba jenengnya sebut mungkin bisa menghubungi 0821 3718 2166 cuma kena supaya nggak dibilang kulit setel balik nuneh. Oke, Pak Nuwun, Mas Kesnadi nih, semangat nih, menyemangati kita sini nih, jempol ini, keluarga jempol. Awo masukin. Cukup, ya diparingi cukup, Gusti Allah. Cekat semadan, teman-teman. Silahkan like, comment, share, dan subscribe ke Kiai Budi Channel untuk menyaksikan mozaik peradaban di Nusantara yang adil luhur meninggal. Allahul Mafiq, ilahu amin torek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.